Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Usul percaya akan dibahas dulu sebelum pengundian. Dewan Rakyat bersidang pada pertama kali selepas PRU15, ahli parlimen hari ini akan memilih speaker Dewan Rakyat yang baru serta dijangka mengundi usul percaya terhadap Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Malaysia Kini melaporkan apa yang berlaku di Dewan Rakyat hari ini secara langsung. Jam 1.10 pagi tengah hari tadi, semua 222 anggota parlimen telah pun selesai mengangkat sumpah. Pada jam 12.55 tengah hari, Dewan Rakyat meluluskan usul untuk melanjutkan sesi sebelah pagi setelah 1 tengah hari, iaitu waktu Dewan Rakyat dijadual berhenti rehat. Ini supaya pun upacara angkat sumpah bagi semua ahli parlimen dapat diselesaikan sebelum waktu rehat. Pada 12.40 tengah hari tadi, Timbalan Perdana Menteri Fadila Yusof menjelaskan Timbalan Menteri Ekonomi Hanifah Hajar Taib lewat tiba ke parlimen kerana tidak sihat. FMT memetik Fadila sebagai berkata ini menyebabkan ahli parlimen GPS itu lewat dalam perjalanannya ke parlimen dan tidak tiba tepat pada masanya untuk mengundi speaker baru. Pada 12.30 tengah hari, perbahasan usul percaya terhadap Anwar Ibrahim akan diadakan sebelum ahli parlimen melakukan undian. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli menerusi Twitter berkata dia antara yang akan terlibat dalam perbahasan tersebut kira-kira jam 3.30 petang ini. Usul itu dijangka dibentangkan oleh Timbalan Perdana Menteri Fadila Yusof pada sesi sebelah petang. Pada jam 12.20 tengah hari tadi, Ahli Parlimen Pembangkang mula mengangkat sumpah sebagai Ahli Parlimen. Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin mendahului mereka diikuti Muhyiddin Yassin dan Abdul Hadi Awang. Pada jam 12.07 tengah hari tadi, sekumpulan 9 ahli Kami Anak Muda Independen Kami tiba di parlimen. Mereka dilihat memakai baju tee hitam yang tertera logo kumpulan mereka. Kumpulan itu cuba menyerahkan memorandum kepada Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil, membantah sekatan terhadap video TikTok yang melanggar garis panduan kerajaan baru-baru ini.